Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Gratis, tis-tis. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Sapriyadi Bisa. Melakukan tahap awal untuk replanting ya. Replanting di perkebunan Sedadap di daerah Kisaran, Asahan. Kita melakukan bajak. Kita lagi mengerjakan bajak pertama. Ini nanti areal TU apa? Kelapa sawit. Di sini kita punya dapat satu paket sekitar 62 hektar. Kita ada dua unit sih untuk TRB, untuk jonder. Pengerjaannya sebelum dia dibajak, ini udah direper duluan oleh doser. Jadi di sana itu ada, di belakang itu ada doser yang udah lagi kerja. Dia direper dulu untuk tanahnya. Jadi sekarang referensi seperti ini. Ini jadi ada dia udah digaris-garis seperti ini ya. Dia udah disakar sama reaper, sama doser gitu. Jadi setelah di reaper baru kita masuk TRB, kita bajak. Oke guys, kita di sini berlabuh di daerah Asahan, Kisaran. Oke guys, stay tune terus dan jangan lupa dukungnya, subscribe-nya, like dan komen kalau bisa di share mungkin. Bila perlu ya, kalau memang ada yang perlu info tentang masalah traktor gitu ya, para tahu kan, biar bisa berbagi pengalaman juga. Oke guys, subscribe, stay tuned terus. Teman kita ini guys, dia pakai 05 DSJ 440 ekstra. Dia mau lagi setel tanggul dulu. Nah ini mandor kita ini guys, mandor Nanang. Jadi ini dia Wak Jun lagi mempersiapkan cangkulnya dia guys. Apa itu? Masuk YouTube. Hah? Masuk YouTube. Biar terkenal Wak. Nah, ada anak-anak ini pengikut setia Wak Jun ini. Sama ya, yang kita gunakan juga 440 ekstra juga. Yang ini 05. Nah, ini 05. Kalau yang sana tadi tuh, nah itu kita pakai yang 08. Jadi luasan arealnya ini kita paket ini kita sekitar 62 hektar. Jadi bersih dia sekitar 60 hektar yang harus kita bajak. 440 ekstra, mudah-mudahan lancar guys. Doain. Jangan dipaksa guys.
Awas kena ya. Awas kena. Apa aja, gini aja bucketnya. Gini aja bucketnya, tegak gini. Nanti takutnya nabrak sana. Ditegakkan bucketnya. Ah, gitu, terus buka terus. Ari, pelan aja pelan. Awas tanduknya belakang. Atik terus. Terus. Belakang terus. Lagi. Oke. Okay.